Bắn không, bắn không, bắn không. Ada orang sengaja padam data kamu dekat internet ni. Maksudnya? Ada orang nak buat benda hujung. Kita sentiasa dalam bahaya. Negan membenci. Toilah ai. Salam semua, salam sinema. Kali ini kita nak bercakap tentang filem Barbarian Invasion. Ini jarang-jarang para pengulas filem video kita bercakap kan tentang filem ini. Filem arahan Tan Chui Mui antara filem yang best tahun ini sebenarnya, tapi tak ramai yang sedar. Harap-harap selepas ini korang sedar-sedarlah. Filem ini bayangkan bagi aku filem pertama yang kita ambil semangat meta filem. Meta filem, kau bayangkan. Dan ini dilakukan oleh Tan Chui Mui. Dia menulis filem ini, dia berlakon dalam filem ini, dia mengarah filem ini dan dia juga menerbitkan filem ini. Ha, betapa hebatnya atua antara atua apa wanita filem tempatan kita ini. Bayangkan filem ini juga ada terselit tentang persoalan transnational, persoalan yang sangat Asia Tenggara, persoalan antarabangsa. Dan filem ini juga ada filem dalam filem. Dan inilah mana sisi meta filem yang dimainkan oleh filem ini. Dan yang seronoknya filem ini menggunakan dengan orang kata seamless dan boleh aku kata radical juga genre kung fu, wuxia dengan genre wanita. Maksud aku, filem ini tentang perkembangan atau emansipasi seorang wanita, semangat dia dan di mana dia menemui atau hendak mencari diri dia kembali ya, selepas dia melahirkan seorang anak dan ditinggalkan suami. Pula hal itu dijalinkan pula dengan persoalan kungfu. Jadi kalau kita fikir pasal kungfu, wuxia, martial art kan, filem mempertahankan diri ni, tentu persoalan berlawan tapi juga persoalan untuk menguatkan diri atau memperkuatkan diri, jiwa, roh, akal. Jadi semua tu ada dalam filem ini dan semuanya tertumpu pada watak Tan Chui Mui sendiri yang berlakon dalam filem ini menjadi teraju utamanya. Jadi hal itu dan perjalanan yang kita akan lihat betapa seksa dan orang kata sakitnya apa yang Tan Chui Mui lalui sangat real yang dapat kita rasa dalam filem ini. Jadi ini macam keringat, orang kata darah dan keringat Tan Chui Mui lah. Dan yang menariknya, selalunya kalau kita tengok filem Tan Chui Mui, selalulah ada orang selalu komplain yang filem dia susah nak tangkap lah, susah nak ni. Bagi aku, filem ini yang paling accessible, yang paling orang kata boleh tengok. Tapi dia ada sisi metafiction tu, metafilm tu yang bagi aku sangat dilakukan dengan sangat seamless, sangat terjalin kusuk-kusuk sekali. Dia macam rasa tak rasa tapi sangat impresif. Dia memang sesuatu yang sangat-sangat baru dalam naratif perfilman kita lah. Satu perkara lagi, sebab filem ini adalah filem dalam filem, jadi banyak rujukan-rujukan filem yang kita akan temui, baik dalam filem Hollywood, filem China, filem Hong Kong, filem Eropah malah, yang kita tahu ini orang kata mata dan kasih cinta Tan Chui Mui terhadap filem dan kenapa filem itu hidup, filem itu hidupnya dan hidup itu dah menjadi filem. Dan ini adalah orang kata kenyataan lah, kenyataan nafas hidup mati Tan Chui Mui terhadap kehidupan, yakni filem. Yang menariknya, filem ini menampilkan sisi Tan Chui Mui yang sedikit berbeza, sebab Tan Chui Mui mula orang kata
menzahirkan watak-watak yang pelbagai, ya. Dan gerakan kisahnya tidak lagi terikat dalam satu ruang yang biasa, yang seperti yang Tan Chiu Mei lakukan, sebab kisah ini lebih orang kata terjalin dalam pelbagai bangsa dan pelbagai persoalan antarabangsa malah, ya. Filem ini juga kiranya macam mencuitlah filem Born Identity, tentang watak yang tiba-tiba apa tak kenal siapa dia, kan, tapi mempunyai orang kata kuasa untuk bergaduh, kan. Jadi semangat tu ada dalam filem ini, dan mengapa ia berlaku, dan persoalan ini sangat menarik sebab Tan Chiu Mei hendak tunjulkan di mana persoalan transnasional, yang mana bayangkan kita ni tak kenal identiti kita, tapi kita terperosok dalam dunia yang mungkin kita bangsa ini tapi mungkin kita bukan bangsa ini. Ini persoalan yang aku rasa sangat hal ini aku rasa biasalah, selalunya persoalan yang sentiasa orang libatkan apa bangsa-bangsa, ya, bangsa Malaysia yang diorang kata ini bukan bangsa Malaysia. Jadi persoalan inilah yang berani Tan Chiu Mei tampilkan dalam filem ini, yang bagi aku sangat relevan, sebab persoalan Tan Chiu Mei ini masih orang kata hidup, dan sinema ini Tan Chiu Mei nak tunjukkan menghilangkan semua persoalan-persoalan identiti itu. Jadi aku tak tahu sekarang ni masih tayang atau lagi di panggung wayang. Aku harap masih lagi. Kalau tidak, aku harap filem ini akan masuk Netflix, filem ini akan masuk Astro Go, filem ini akan masuk Mubi, dan kalian pergilah cari, kalian tontonlah, sebab memang berbaloi untuk tonton filem ini. Terima kasih. Semoga boleh subscribe, semoga boleh langgan Intermezzo, dan salam sejahtera.